Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perancangan controller PID dengan menggunakan metode Ziegler Nichols <tuh> ya pada proses perancangan controller PID itu kok selalu didasari oleh dengan memperhatikan karakteristik dari model plan dengan mengetahui bentuk model matematis dari sebuah parameter plan akan tetapi untuk bisa mengetahui model matematis dari sebuah plan itu sangatlah sulit sekali oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk tuning parameter PAD tanpa harus mengetahui bentuk model plan. Berarti bentuk model matematis plan itu tidak diketahui, tapi dapat menentukan dan menghitung parameter controller PAD itu sendiri. Proses tuning itu hanya dilakukan secara eksperimental dengan didasarkan pada reaksi pelan pada saat dikenai suatu perubahan baik berhubung secara open loop maupun secara closed loop. Nah, metode Ziegler-Nichols itu diperkenalkan pada tahun 1942. Dengan metode ini maka tanpa perlu mengetahui bentuk model matematis dari plan maka disusun parameter dari controller proporsional, integral dan derivatif dengan cara mengetahui respon dari sebuah sistem ketika diberikan sebuah sinyal step dan terhubung secara open-loop maupun secara close-loop Metode ini, ini ditujukan untuk menghasilkan respon sistem dengan lonjakan maksimum itu sebesar 25% dan metode Ziegler itu terbagi menjadi dua yang pertama itu adalah metode kurva reaksi ini yang cukup sering digunakan dan yang kedua adalah metode osilasi. Pada metode kurva reaksi, metode ini didasarkan terhadap reaksi sistem saat terhubung secara open loop dan diberi sinyal uji step ya. Berarti untuk metode kurva reaksi itu dilakukan dengan cara terhubung secara open loop kemudian diberi sinyal uji step hasil dari respon yang terjadi pada plan tersebut itu nanti akan membentuk sebuah kurva S ya, sebagaimana di dalam gambar kemudian di dalam kurva S tersebut nanti ya akan dicari nilai parameter dari date time dan time delay nya pada Metode ini kelemahannya adalah terletak pada ketidakmampuannya untuk plan integrator maupun plan yang memiliki pol kompleks. Itu tidak bisa digunakan. Metode kurva reaksi, ya ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan membentuk kurva S itu nanti ada berupa parameter L, ya disebut sebagai date time atau waktu mati kemudian ada t waktu tunda berarti t tem itu adalah waktu yang terjadi saat dari mulai t sama dengan 0 sampai respon itu muncul respon itu muncul kemudian untuk nilai nilai t itu sendiri adalah digunakan dengan cara memperlihatkan kurva reaksi berubah naik setelah selang waktu atau l nanti dicari dengan cara ya membuat sebuah garis singgung berarti antara waktu respon muncul ya, sampai menyinggung garis dari ini ya dari respon itu sendiri ditarik kepada nilai steady state nya nah setelah itu nilai yang paling puncak pada garis tersebut itu nanti dijadikan acuan sebagai nilai dari T ya. pada waktu T ini nanti menggambarkan perubahan kurva mencapai 66% dalam keadaan steady state atau keadaan tunak Nah, ini garisnya yang tadi bagaimana tadi saya sampaikan. Nah, sehingga dengan bisa uh, mengetahui nilai parameter sama nilai L delay time sama nilai dari waktu tunda, nah, maka nanti bisa dibuat sebuah kurva reaksi. Berarti parameter-parameter dari controller proporsional, integral dan derivatif itu bisa dicari dengan cara sebagaimana di dalam tabel. Berarti kan dengan Tadi nilai parameter t dan l sudah di, diketahui, sehingga nanti nilai parameter yang lain itu bisa dicari. Misalkan untuk p itu tinggal membandingkan antara nilai t dengan nilai l. Ya, kemudian, untuk pi juga sama, tinggal nanti dikalikan dengan 0,9, t per l, dan seterusnya sampai membentuk parameter-parameter controller yang terjadi, sehingga dengan cara menganalisa eksperimental tadi. Nanti bisa diperoleh parameter dari plan, ya, parameter dari controller, maaf, tanpa harus mengetahui model matematis dari sebuah plan. Metode yang kedua pada Zickel-Nikos itu adalah metode osilasi. Ini metode ini didasarkan terhadap reaksi sistem saat terhubung secara closed loop, kemudian diberi sinyal step. Berarti ini yang membedakan dengan metode sebelumnya, berarti ini menggunakan close loop. Selanjutnya hasil, ya, ini sebagaimana di dalam uh, diagram block. Plan nanti disusun seri serial dengan controller PID. Kemudian semua parameter-parameter integrator di set tak terhingga, dan pada parameter diferensial di set 0, berarti. Toi-nya adalah infinitif tak hingga dan tod-nya adalah nol. Kemudian ya parameter proporsional kp dinaikkan terhadap dari nol bertahap ya dari nol sampai mencapai harga amplitudo yang diinginkan ya artinya nilai kp ini dinaikkan sampai nanti mendapatkan nilai osilasi dengan amplitudo tetap. Ni, nilai penguatan profesional atau KP pada saat sistem mencapai kondisi Sustain oscillation disebut sebagai ultimate gain KU. Ya, seperti ini nanti gambarnya. Ini berarti periodenya ya, nanti sebagai e, simbolnya adalah PU, period PU. Tuning parameter PID yaitu komponen KP, TI, dan TOD itu ya, nanti bisa disusun sebagaimana di dalam tabel. Berarti P berarti 0,5 dikalikan KU, KU berarti adalah nilai periodenya berapa. Kemudian PI juga sama ya, sebagaimana di dalam tabel. Kemudian untuk PID juga sama seperti itu cuma ya Kelemahan dari metode ini adalah tidak semua plan itu bisa dibuat dalam kondisi osilasi dan mempunyai nilai amplitudo yang tetap. Ya, karena ada beberapa plan yang memang tidak dapat mentolerir osilasi dengan amplitudo tetap. Ya, artinya amplitudonya bisa jadi berubah-ubah antara gelombang satu dengan gelombang yang lain itu tidak sama. Ya, oleh karena itulah metode kedua ini dari Zygnon Nikos itu tidak bisa digunakan untuk seluruh plan sehingga nanti ada namanya metode Kohon-Kon itu digunakan untuk memperbaiki metode osilasi dengan menggunakan metode yang namanya quarter amplitude. Untuk metode Kohon-Kon nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya yang bisa dilihat juga di dalam deskripsi atau bisa diklik di dalam Akhir dari video ini, nah, terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.